Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang namanya Adin? Asik. Kalian ya? Atau pacar kalian? Atau bapak kalian yang namanya Adin? Nah, terlepas dari itu semua, sebelumnya aku mau nanya nih ke teman-teman yang agamanya Islam, udah sholat atau belum? Lanjut yuk kita bahas arti nama Adin sambil teman-teman perhatiin ya, makanan apa saja yang menurut teman-teman tuh enak, dan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, jangan lupa. Oke, Adin artinya adalah apa? Hayo, kepercayaan. Asik. Untuk mendapatkan kepercayaan itu susah loh, harus dibangun dari nol, dan itu dimulai dari kebiasaan yang jujur ya, apa adanya, tidak mengkhianati teman dan lain-lain. Jadi nama Adin itu nama atau doa yang disematkan kepada si jabang bayi ya yang baru lahir agar menjadi orang yang bisa dipercaya. Gitu. Asik. Gurame asam manis kelihatannya enak banget ya. Yowes, gitu aja dulu teman-teman semuanya. Terima kasih. Aku kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberi subscribe. Tak doain semuanya sehat selalu dan rezekinya makin lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.